Okay, tadi kita dah dapat sedikit gambaran, sedikit latar belakang tentang Wak Iramli dan apa yang Wak Iramli usahakan. Apa yang insan, seorang insan yang bernama Wak Iramli. Nama Wak Iramli, nama penuh boy. Nama Ahmad Zuhairi bin Ciramli. IC number 78. Ahmad Zuhairi. Tapi kenapa Wak I? Wak I sebenarnya, Wak I do, Wak I memberi kesedaran kepada orang. Oh, sebab Ahmad Zuhairi ni dia tak ada dalam bahasa Arab. Ahmad tu adalah. Zuhairi tu tak ada. So Zuhairi ni kalau ikutkan ayah kata dalam bahasa apa, Turki ke Iran, tak pasti lah. Kan pemimpin katanya. Itu tak tahulah betul ke tak kan, sebab kita tak belajar bahasa bahasa Turki ke Iran kan. Tapi kan dalam bahasa Arabnya Wa'i lah, Wa'i tu memberi kesedaran. Manalah tahu kan, ada kita ni dia tak banyak pahala yang kita buat. So kalau kita ada buat benda-benda yang baik-baik sikit, kita kongsikan bagi, anda tahu, dengan benda yang saya buat ni boleh memberi kesedaran pada orang. Amin. Tapi paling kurang kesedaran pada diri kita sendiri, itu yang paling penting kan. Masya-Allah. Wahai, itu dia. Lagi sebelum ni saya belum tahu ni pasal kita buat video podcast ni, dapat ilmu ni, dapat pengetahuan ni. Masya-Allah. Semoga Allah jadikan kita daripada orang-orang yang rajin untuk memberi kesedaran kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Lingkungan kita yang terdekat, keluarga kita dan juga umat. Pengertian Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang ni baik, kita nak cerita pula. Budak event kita dah tahu. Jual ayam tepi jalan. Macam mana cerita boleh start meeting situ? Sebab takkan ada orang jual ayam tepi jalan. tak ada orang akan jual ayam tengah jalan. Sebab kita kena langgar. So, untuk keselamatan, kita kena jalan tepi jalan. Tapi betul, memang jalan ni adalah jalan besar. Yeah. On the way daripada Meru ke Puncak Alam. Yes. So, kita boleh duduk di tepi jalan. Dan kita melihat juga sini lah. Uh-huh. Dan, jangan terkejut, nampak ayam di tepi jalan, tapi dalam ada studio besar. Betul. Kalau nak tahu, tolonglah hadir. Boleh jemput kawan-kawan. Boleh jemput siapa-siapa yang nak hadir di sini. Apa kalau wish nak masuk apa? Ayam boleh ataupun keundangan boleh? Keundangan boleh. Keundangan please boleh. Nasi ayam boleh pun boleh. Keundangan. Q-O-U-N. Ataupun kita tulis dekat boleh. Okay, dekat komen tu nanti kita hadirkan. Macam mana nak eja keundangan place. Okay, keundangan ni. Keundangan. Sebut aja lah, keundangan. 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 Okay. Keundangan place ataupun, ataupun nasi ayam boleh. Boleh. Itu. Yes. Itu masukkan dalam kami, tulis kat Waze, insyaAllah sampailah. InsyaAllah. Kalau dia macam saya tadi, dia boleh cerah sampai masih dalam 55 minit itu lah. Alhamdulillah. Oh, daripada cerah tu. Alhamdulillah. Kalau apa tujuannya baik, apa orang kata, kalau destinasi baik ni jangan tanya, jalan aja. Alhamdulillah. Betul tak? Apa kalau orang kata, kalau dia punya destinasi, kalau jalannya cantik, tanya dulu destinasi ni ke mana. Ya. Kalau destinasinya cantik, tak payah tanya, jalan aja. Minah. Kan? Alright. So dah, kita dah pastikan jangan jual ayam tengah jalan, bahaya. So, dia orang dah ambil langkah selamat. Dan jual ayam tepi jalan.